Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, good morning, Mr. J, and good morning everyone. Uh, please excuse us for a moment. Allow us to present the material we will convey. First of all, we would like to thank you, Mr. J, for helping us prepare our assessment, and we would like to thank all, all my friends. who were able to make time for us presentation. So we will present material regarding kind of drug and simple presentation. Before, before starting the material we will present, allow us to introduce ourselves. Let me introduce myself. My name is Tia Wati and my friend uh, Niken Safira Masibun. So this uh, the table content. Yes, the table in content, uh, number one, conversation, number two, reading, three, vocabulary, four, simple present tense, and four, uh, five, exercise, and exercise grammar, and this, conversation. Uh, this is a telephone conversation between A and B. Here I will have A and can can B. Let's practice this okay. conversation below the conversation happening in the telephone between A and B. Hello, good morning, Medical Central Hospital. May I help? Hi, good morning. This is B. I would like to make an appointment with the doctor. Who is your doctor, miss? My doctor is Dr. Hamza. What is wrong with you? I'm not feeling well. I think I have the flu. The doctor can see you today L4. Can okay, you at 4. Can you come at 4? Yes, I can come today at 4 o'clock. Thank you and goodbye. You're welcome. Goodbye. So, next reading introduction. Okay. Drug is a Oke okay, untuk inta introduction, drug is a substance derived from plants, animals, mineral, and certain chemical substance that can be used to reduce pain, slow the disease process, and or cure the disease. Ya, yeah. jadi obat itu yalah zat yang berasal dari tumbuhan, hewan. Mineral dan zat tertentu yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit dan penyembuhan penyakit. Next. Okay, uh, next. Next for categories for medicine. For one, over the counter. Two, counter limited. Three, hard drug. Four narcotic drug, and psychotropic substance. Yeah. Jadi, ada empat kategori mengenai obat-obatan itu. Yang pertama itu obat bebas, yang kedua obat terbatas, yang ketiga obat keras, dan yang keempat itu narkotika dan psikotropika. Next. Oke, okay, for next is explanation for one. over the counter otc otc are called drug free that can be used uh, without, a, without a doctor prescription this drug can be sold freely the types of active ingredients is in this drug are relative, relatively safe this drug has a special mark with a green circle green circle in a black outline. Examples of this drug are like bromide, bodric, panadol, vitamin, anthracop, and so on. Okay. Next, for two, counter-limited. It's a medicine which is actually including prescription drugs but still can be sold or bought offer the counter without a pressure and it is accompanied by a warning sign. This drug has a special mark with a blue circle in a black outline. Example of these drugs are like pseudoephedrine HCL, paracetamol, aspirin, guaifenesin, bomhexin, HRE, HCL, and so on. Okay, next. Oke, okay, jadi yang pertama itu ada obat bebas. Nah, untuk kategori pertama ini, kita bisa membeli obat-obatan tanpa resep dokter. Obat ini juga dapat dibeli dengan bebas. Jenis obat bahan ini juga relatif aman. Eh, ada tanda khusus dengan lingkaran hijau dan garis hitam. Contohnya itu seperti obat Roma, Bodrex, Panadol, vitamin, entrostop, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu obat terbatas, jadi sebenarnya obat ini termasuk obat resep, tapi masih bisa diperjualbelikan tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Ada tanda khusus dengan lingkaran biru di dalam garis hitamnya. Contoh obatnya itu Sodofresi, Sodofedin, HCl, yaitu obat untuk melenggakan hidung tersumbat paracetamol, aspirin atau per pereda nyeri, guafenisin yaitu seperti obat batuk, bromhexin HCL itu obat batuk berdahak dan infeksi saluran pernapasan. Next akan saya bacakan uh, for three hard drug is efficacious drug hard to obtain it should be by perception and has marked with a round red circle and light And line black edges, letter K in Stouching, the margins. Drugs that are included in this group are antibiotics as well as medical that contain hormones. These drugs are efficacious, load, and can be drug druggers If as currently example of the drug are penicillin. tetrasin, diabetes medication, sedatif, and so on. Nah, yang ketiga itu obat keras itu obat yang sulit diperoleh dikarenakan harus dengan adanya resep dokter dan diberi tanda lingkaran merah bulat dan garis tepi hitam dengan tanda huruf K. Golongan antibiotik ya obat ini juga mengandung hormon. Obat ini akan bahaya apabila digunakan sembarangan. Contoh obatnya itu seperti penicillin yaitu antibiotik sendiri, tetraselin, diabetes mellitus obat diabetes, sedatif yaitu obat penenang atau obat tidur dan lain sebagainya. And for narcotic drug and psychotropic. Psychotropic substance is drug that can reduce the activity of the brain of stimulus the central nervous system and cause behavioral abnormalities. Example of the drug are Are and sabu sabu narcotic are substance or drug derived from plants or not plants, either synthetic or semi synthetic, that can cause certain effects for your skin of narcotics, namely opiates such as morphine, heroin, cocaine, and other. Their dogs are dangerous is the event of abuse and I eat as required special consideration. Jadi yang keempat ini narkotika atau psikotoprika. Jadi psikotoprika itu adalah obat yang bisa menurunkan aktivitas otak atau merangsang syarat pusat yang dapat menimbulkan kelainan dalam perilakunya. Contohnya itu seperti obat ekstasi dan sabu-sabu. Dan narkotika itu ialah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan ataupun tidak, baik sintetis maupun semi sintetis yang bisa menimbulkan efek tertentu bagi yang memakainya. Contohnya itu seperti morfia, heroin, kokain dan lain sebagainya. Dan obat ini bahaya apabila disalahgunakan dan dipergunakan pun diperlukan pertimbangan khusus. Next. Vocabularys. Drugs, obat substance, bahan, prescription, resep, antibiotik, kekebalan tubuh, stimulatus, rangsangan, central nervous system, sistem saraf pusat. Oke, okay, untuk next. For next, understanding simple present tense. Simple present tense is a tense that is used to talk about something general, something that always happen repeatedly, or a general trait. Simple present tense is the tense most often used every day. Simple, yang artinya yaitu simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum terjadi berulang-ulang atau sesuatu kebenaran umum simple present tense juga adalah tens tenses yang paling sering digunakan sehari-hari and for nice to recognize that uh, sentence is this the simple present tense there uh, are several ways you can do it one of which is that the sentence use the basic form of the verb verb one Simple present tense is a, is a device into two sentence patterns namely verbal present tense and nominal simple present tense. Yang artinya yaitu untuk mengenali bahwa semua kalimat sebuah kalimat itu merupakan simple present tense. Dan ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah kalimat tersebut menggunakan kata kerja bentuk dasar yaitu verb one. Simple present tense terbagi menjadi dua pola kalimat yaitu verbal simple present tense dan simple present tense. Oke okay, for next. Oke okay, next the characteristic of simple present tense sentence. One the predicate In a simple present tense, sentence is in the form of a bare infinite. The meaning of this form is that the third person verb in this sentence and in the letter S is or less. And two, if in the form of a verbal sentence, there is a question sentence, then the word do or does must be a did Then a subject must be a dit Manual, nonverbal, sentence begin with to be. M, R, and is. And three, in simple present tense with negative form, you need to add the word do not, don't, or doesn't, not, or does not. If this is a verb, that's and In the letter S, is and is it it means be omitted. Oke, okay, yang itu artinya yaitu yang pertama predikat dalam kalimat simple present tense berbentuk berinfinit. Adapun maksud dari bentuk tersebut adalah kata kerja dari orang ketiga dalam kalimat ini memiliki akhiran huruf s, s atau is. Dan yang kedua Maksud yang kedua yaitu jika dalam bentuk kalimat verbal ada kalimat tanya, maka harus ditambahkan kata do atau does, kemudian ditambahkan subjek. Sementara itu pada kalimat nonverbal diawali dengan to be, to be-nya yaitu am, um, are, and is. Dan yang ketiga yaitu dalam kalimat sampel present tense dengan bentuk negatif perlu ditambahkan kata do not atau don't atau does not. Jika ada kata kerja, yang berakhiran huruf s, is, dan is maka harus dihilangkan. Oke. Okay. Next, simple present tense function one, express emotion or feelings, yaitu menggunakan mengungkapkan ekspresi dan perasaan. And to command or instruction, yaitu menyatakan perintah atau instruksi. And three, the schedule event, yaitu menyatakan suatu acara yang akan dilaksanakan dalam waktu depan. Dan yang keempat, yaitu general trust, yaitu mengungkapkan sesuatu kebenaran. And last, repeat action, yaitu memperlihatkan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Oke, okay, one simple present tense formula verbal se so, uh, simple present tense and positive yaitu subject verb one s or s and object and negative subject do does and not verb one or object and do does uh, subject and verb one. Jadi maksudnya yang akhiran S atau S pada kata kerja hanya digunakan pada subjek he, she, si, dan it. Kata kerja yang berakhiran huruf Y dan huruf sebelum Y adalah huruf vokal mata, maka kata kerja ditambahkan, yaitu S. Yang kedua yaitu kata kerja berakhiran huruf Y dan huruf sebelum Y adalah huruf konsonan, maka kata kerja ditambahkan tambahkan yaitu is dan menghilangkan huruf y-nya. Dan yang terakhir yaitu kata kerja yang berakhiran huruf o, ch, sh, x dan z maka ditambahkan s pada kata kerjanya. Kemudian, untuk menentukan kapan menggunakan do dan kapan menggunakan das adalah yang pertama yaitu do digunakan pada subjek i, you, we dan they. Dan yang kedua yaitu does digunakan pada subjek he, she, si, dan it. For example, Sonia says everything is going to be alright. And two, mom carries the baby with a stroller. And three, the last, he watches TV after working. Okay, next. And simple sentence formula to nominal simple present uh, yang positifnya yaitu subject plus to be am is are and plus object yang negatifnya itu subject plus to be am um is are plus verb one and object and yang ketiga itu tanda tanya to be am is are plus subject plus verb one plus tanda tanya jadi to be am digunakan untuk subjek I, to be is digunakan untuk subjek he, she, it, dan to be are digunakan untuk subjek I, you, they. Example, my mother is a teacher. They are not from the same class. And are you okay, Mr. Hadi? Next. Simple present tense pattern. First, version singular. Pada first person singular, pronoun yang digunakan adalah I. Jika diri sendiri merupakan subjek, menggunakan me, my, dan mine. Jika diri sendiri merupakan objek dan menunjukkan kepemilikan. For example, subject. My name is Hana. I live in uh, Jakarta. Objeknya, Anja send me a letter. Second person. Pronoun yang digunakan dalam second person singular adalah you. Jika sebagai objek. You, yours your, yours jika untuk menunjukkan kepemilikan seperti we, our, ours, you, your, yours juga memiliki arti kamu atau singular atau kalian plural. For example, subject you are the best student in this class. Kepemilikannya itu is this your pencil and the third person singular. Pronon yang digunakan pada third version singular adalah he, she, it. Situasi yang terjadi adalah ketika membicarakan seorang yang tidak ada kehadirannya di antara kita. For example, subject. Ani speaks English, speak English fluently. Objectnya, dan dan screen in front, in front of her face. Uh, kepemilikannya, I am her friend. Third version plural. Kronon yang digunakan pada third version plural adalah they, them, dan their. Situasi yang terjadi adalah ketika membicarakan lebih dari satu orang, dua orang atau lebih yang tidak ada kehadirannya di antara kita. For example, subject they are from the same class. Objeknya I like them. Pemilikannya the garden is theirs. Next. As of simple present tense, yaitu kejadian yang berulang. Contohnya, I eat three times a day. Our class start at 9 a.m. I'm a doctor. Kebenaran umum, for example the sun rise from the east, rabbit at vegetable. Future condition, uh, for example, the birthday party start from 7 p.m. I arrive at home at 6 a.m. Menyatakan perasaan, emosi, pikiran, atau kepemilikan. For example yeah. I am excited about this good news. Cat has four legs and she is so beautiful. Yang terakhir itu memberikan perintah atau instruksi. Pour. Pour sugar to the glass of water and stir it until they mix it. Battery change. Change battery approximately a hours until the battery icon is full charged. Next. Sorry. Next example, simple present tense. Uh, simple present tense, positif, uh, negatif, dan tanda tanya berikut adalah contohnya. Yang positif, he is a teacher. Dia adalah guruku. She likes burger. Dia suka burger. I like a book. I read a book. Saya membaca buku yang negatifnya, he is not a teacher. Dia bukanlah seorang guru. I don't like burger. Saya tidak suka burger. I don't read a book. Saya tidak membaca buku. Dan yang terakhir, contoh dari kalimat tanya: Is he a teacher? Apakah dia seorang guru? Does she like burger? Apakah dia suka burger? Do I read a book? Apakah saya membaca sebuah buku? Oke. Okay. Maybe that's all. We can pressure uh, sure. Thank you for your attention. We say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, thank you. Bener gak ya videonya? Jangan <laughs> teraku. aku. Nah, gak apa-apa lah. Kalau yang itu kan tuh tugasnya tuh kan yang individu ya kan yang reading itu mm -mm. individu itu mah mm -mm. individu terus uh, yang ini kan yang tadi diulang mm -mm. sama yang satu lagi terus yang yang bertiga ya. Ya. oke sekarang aja tuh kalau yang itu malam aku harus kembali ke proyek oh malam jam berapa tuh Um, hmm. aku ini mau balik ke proyek, aku hmm. mau lihat situasi kalau misalnya di proyek bisa sambil ngerjain itu, yaudah ya, nanti kabarin aja ya, aku kasih tahu Hanipah dulu oke, okay. hmm. makasih ya ya makasih ya, ya. dadah <laughs>